kita tumis bumbunya. Wow, mantap. Ini ibunya sudah kenyang, jadi ini makan simbolis ini hasil panen perdana nih. Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family. Nah teman-temanku semuanya, dimanapun teman-teman berada, saya doakan selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, spesial hari ini kedatangan subscriber dari Pasuruan. Spesial dari Pasuruan, langsung diajak masak-masak. Jadi ini subscriber militan dari Pasuruan dengan ibu siapa? Ibu Iis. Nah ini teman-teman, saking ngefans karo Mas Blakrak Family, tuh dibawakan udang dari Pasuruan tuh, langsung diajak masak-masak bisa di sini. Anu, dari pagi ribet cepak-cepak gear kayak wong syuting. Hah? Oh ya. Kalau merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, kumbar, mirin, jahe, serai. Ini anu dhisik. Apa? Golek resep dulu. Mau syuting mau cari resep dulu. Seperti ini teman-teman keseruan. Wah, ini alpukat aligator kemarin, ini yang kecil. Nah, ini yang kecilnya kayak gini, teman-teman. Ini yang kecil saja seperti ini. Yang besar belum di unboxing. Nanti siapa tahu ibunya sambil makan, pas makan-makan mau mencicipi yang di unboxing yang baru nanti. Kita sudah cepak-cepakkan bumbunya. Dipun bu, kesane masak di markas Blakrak sing belum jadi yang semrawut nih. Sudah mengidam-idamkan saya untuk bertemu dengan Mas Blakrak Family. Insya Allah sudah berapa tahun ya, sekarang sudah unek-uneknya sudah sama Pan. Jadi Mbak Is ini ngikuti Mas Blakrak itu dari rumah yang lama, dari masih sing jadul kok Bu nggih. Ya. Pernah ero Bu sing mriko Bu. Nanti semerep. Semerep. Ya. Sebenarnya luama lho. Bu Is ini menyelidiki tapi are mampir isi ngoten Bu nggih riyen. Nah. Bismillah. Keturutan sekarang. Nah. Saya cek dulu ini masih ada airnya enggak. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Iya bu. Teh, boh. Kemarin kan waktunya sebenarnya kemudian kan sudah nyampe sini. Terus menunggu bapaknya bekerja, menunggu di perjalanan. Tapi esnya pagah unggul gak mencair ya Bu. Iya. Nggih. Naik kereta. Biasanya naik kereta kalau bapaknya langsung jurusan ke Nguling, saya naik kereta terus itu kemarin itu ya. Tapi sini kan pasar. Nggih. Mriki, Bu.
Bogor sama nopo? Ini kita agak. Kucingnya nanti tak kandang nih, Rian. Nunggu Mbak Mitanya beli bumbu, teman-teman. Nah, ini bumbunya sudah disiap-siapkan sama Bu Is. Nah, itu bumbunya. Oke, itu bumbunya. Nah. Merah, bawang putih, cabai, cabai kecil, serai, terus pakai cabai merah keriting. Ya, itu aku nak cepat. Aku juga cepat lagi, habis siap terus. Nah, ini resepnya, idenya subscriber Blakra ini, teman-teman. Nah, jadi ini tadi menuruti permintaan subscribernya Mas Blakra Family dari Pasuruan, datang ke sini ingin masak udang apa, Bu? Balado. Masak udang balado. Saus sambel apa? Pakai saus sambelnya ABC. Enak. Eh? Cabe merah. Kunyit. Kembar miring. Ini chef piye, ini chef dadaan, teman-teman. Dadak lu Google. Sampean nggih terbiasa ngulek to, Bu? Biasa. Masa to, Bu? Pokoknya kalau enggak dibumbui enggak mau. Oh, kalau enggak bumbu blender enggak mau. Tapi menurutku udang ini lunyu nggih, Bu? Salah satunya ini memang yang halus, ini yang kasar, ini yang halus, ini yang kasar. Ini terkena halus semua, benar enggak, Bu? Iya, enggak oleh ngulek. Jadi di Pasuruan ibunya ini guru, Bu, ya? Bapaknya yang bapaknya kepala sekolah di Oli. Ya di SMK, ya, Bu, ya? Kami rumahnya ya kesini, ya, Bu. Dari aslinya Lodoyo sini, cuman sudah menetap di Pasuruan sejak tahun 95. Kalau ibunya pebisnis ini. Iya, kelas 94. Ke dalam, ke pulau masuk. Iya, aman. Hah? Lali ya. Ya, Bu? Lewis. Enak kakungnya ya aman. Nih. Beh, bingko lek ra omong tenan, Bu. Ngeruse wong konten lek ra omong. Lek ra omong ngerusi wong konten. Ya.
Nek pas ngalem mboten sakit ngonten. Ngalem teko. Soal resik udah bersih itu. Udah bersih. Sa. Patan ana kerane. Itu sudah hampir-hampir itu. Namanya udang apa, Bu, niki? Udang panami. Udang panami. Oh, 1 kilonya sampai berapa, Bu? 55. Dan ini anu dhewe, Bu, nggih. Kenapa? Oh, beli. Lagi jadi kulaan. Oh, iya, Dek, ibunya kulaan, Dek. Tak kira oleh beternak sendiri. Pernah, Bu, nggih. Pelocor. Oh. Terus itu ternyata yang diajak kerja sama itu. Susah, Bu, memang cari orang diajak kerja sama itu. Susah. Susah. Yang nunggu sama yang diajak kerja sama itu ternyata sama. Nah, iya, wis rata-rata. Nah, tapi sudah enggak ngomong. Jadi yang nunggu yo mau. Ya. Nakal. Partnernya juga nakal, jadi ya wes. Ada haji loh. Nah, iya, nggak jamin ya, Bu, ya. Begitu. Nah, ah. Tumis bumbunya. Ini tadi spesial ya, yang masak, yang numis bumbunya, yang ngulek-ngulek. Spesial dari subscriber. Belajar. Enggak belajar, Bu, mengajari ini, Bu. Yang muda-muda. Harum, mantap. Dan Mas Blakrak biasa selalu di belakang kamera karena menjadi kameramennya. Kolek wayah mangan ya, aku tak melu ning ngarep kamera. Kok gak mikir ya dipotong-potong ini kan enak lek numis. Lho ora. Kok ngono kae. Aku tak utek pandang. Lah iya tak mok geprek ngono omehan. Kok enak. Mungkin pas kuwi uteke urung kangge paling. Ya iya, dari nggak tahu menjadi tahu. Kesenganu, kena anu, aroma tapi oh langsung. Wah, spesial resep dari subscriber. Daun salam. Pergilaan. Spesial rakitan. Mama.
spesial racikan Mama Subscriber. Ini tadi anaknya yang cewek tak ajak pisan kesini, enggak mau. Tak ajak ikut ngonten pisan. Ayo ikut ngonten pisan. Ben rame. Sudah menutup. Ini udangnya ditumis dulu, digoreng dulu. Katanya ibunya biar awet, gurihnya juga meresap ke dalam. Kasih air toh. Iya, makanya ini cik asin. Baru kok kasih air, kayak kuah. Tambah air aja, Bu. Tidak kasinan. Thank you.
cek. Tinggal ini nunggu mateng. Ukurannya pedas. Sudah mateng teman-teman. Olahraga mana anak? Kayaknya. Sudah matang teman-teman. Kompornya kita dudukkan dulu. Lami. Yuk, siap. Perjuangan hari ini dari Bukis Pasuruan subscriber ini spesial ado-ado ke Pasuruan. Masak nih udang balado. Monggo ayo disantap. Aku tapi enggak pakai nasi. Enak sih kedo. Aku enggak pakai nasi. Oh, ini ada lunyang, Bu. Oh. Ini jemput jenengan kalau sarapan. Ayo, Bu. Ini Bu mau izin. Enggak pakai nasi. Ini juga pakai nasi. Ini ibunya sudah kenyang, jadi ini makan simbolis. Mantap. Gitu ya. Viralan kemana? Viralan yang ini. Ini bisa untuk bekal tulisan. Bisa uang. Makanan-makanan kalau ayam goreng. Ini cuma buat ini toh. Goreng. Toh yang mie instan. Telur dadar, sama sering-sering kali. Ayam suka. Kok sepuh? Sepuh lah, sepuh. Satu minggu sekali. Tak kali teman-teman. Ini relatif pas kerja. Anak-anak sih, yuk. Anak, Bu? Kok makan? Ini tadi sisa udangnya masih banyak. Kita simpan di kulkas, kena cipta ya, kena digoreng crispy ya. Lu semenit ini coba ya? Jadi, murah lo sini. Masa semenit dulu coba ya? Kan biasa aja, terus disambel, terus dikasih. Cocok mas? Iya, cocok. Dari kocok goreng, enak nih. Wahnya kan enak. Nah teman-teman, karena ini istri saya ada tamu, nunggu, udah tinggal. Tinggal, gak enak. Dan sore ini nanti, jam ini tempuh berangkat ke Pasuruan lagi. Insya Allah,
ya jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 ya. Jam 3 udah balik ke Pasuruan mulai kerja. Sudah 4 hari 5 hari sudah gak kerja. 4 hari ini? Enggak, yang kemarin itu saya kan setelahnya bapaknya kan itu saya ada kegiatan Dharma Wanita sekabupaten Pasuruan gitu. Kepala sekolah toh ibu kepala sekolah itu saya izin 2 hari untuk persiapan sama waktu habisnya. Terus itu kesini ini 3 hari pas 5 hari dia tuh lepuas mas, kan di sana nggak ada punten, nggak ada sumpil di sana. Iya, terus tak kasih sumpil, tak kasih punten. Ini namanya apa Bu? Ini namanya punten. Ini Pinten, makanan khas Blitar. Terus anak samen tak? Enggak. Di sana ibu-ibu wanita itu cuma Pasuruan itu. Sekabupaten Pasuruan kepala sekolah itu bilang, enak Bu, saya itu sampai kenyang. Bolak-balik saya sampai kenyang, puas gitu loh. Kan enggak tahu itu. Makanya enggak berhenti-berhenti ini, teman. Nambah terus nih. Jadi punya ini bisnisnya kalau ibunya jualan ikan, udang, cumi, terus barang kok kepiting. Langsung ambil dari nelayan juga. Daerah Pasuruan itu ambil termasuk ke Jawa Timur dan Jawa Utara tuh. Ya, pas saya tahu. Hanya pas sedikit sih, Kak. Itu lagi. Oh, gimana kasihan ibunya, bantuin saya makan. Ya, ini belajar kok. Mau belajar sama Mas Yatra cara ngonten. Belajar ngonten. Alhamdulillah. Udah kenyang teman-teman. Bu, sama nyicipin nomor. Panenan kemarin tapi ini yang kecil. Ini yang kecil. Kecilnya kayak gini. Ini cuma ini hasil panen perdana ini. Jadi seumur hidup rasanya 4 kali gator kita sendiri panenan sendiri di sana. Karena toko neng toko buah ngeri harganya, mengerikan. Satu buah tuh hampir 25.000. Kalau ini isinya satu paling di toko buah pinggir jalan itu sekitar 30.000. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ya pas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.